Waalaikumsalam Puan Hana. Puan Nur, okay, dah masuk dah. Tak sempat nak intro dah, masuk dah soalan first. Okay, Alhamdulillah, terima kasih Puan Nur Farah. Macam mana nak tanam pokok aloe vera? Pokok aloe vera kita tanam biasanya daripada keratan. Keratan nanti kita ambil kalau ada apa, atau anak pokok lah. Dia selalunya paling senang anak pokok dia, anak pokok. Jadi cara kita nak buat tu, kalau tengok ada jiran-jiran ke kawan-kawan ke yang ada pokok tu, tengok dekat celah-celah bawah tu, biasanya dia akan keluar sulur dia tu, sulur dia tu, dan dia akan keluar anak pokok yang kecil-kecil tu. Yang tu kita boleh ambil, kita boleh tanam dekat rumah. Itu adalah cara yang paling mudah. Ya, kita tengok dekat, cari kawan-kawan atau jiran yang ada pokok aloe vera tu, selit-selit kat bawah-bawah dekat tanah tu, akan nampak, akan nampak dia punya anak-anak pokok kecil-kecil halus-halus kat bawah tu. Selalunya memang ada, selalunya memang ada. Jadi kita boleh ambil, kita boleh ambil dan kita boleh terus tanam dekat dalam, dekat dalam tempat kita lah, dekat dalam pasu. Ya, saya ada ambil tapi mati. Ya, okey. Jadi aloe vera ni adalah satu jenis tanaman tu yang dia macam, dia satu tanaman yang dia air banyak. So I tak sure dia punya kumpulan dia apa, tetapi I think it's safe to say yang aloe vera ni adalah dalam kategori succulent jugalah, kerana dia adalah satu tumbuhan yang air dia, kandungan air dia tinggi, kandungan air dia banyak. So jadi bila jenis tumbuhan yang kandungan air dia banyak macam ni, jadi dia memerlukan air yang banyak. Jadi kita kena tanam dekat dia, dekat tanah yang, tanah yang gambut, yang boleh hold water lebih baik daripada tanah yang berpasir. So jadi maknanya bila kita baru tanam, kita baru tanam, baru pindahkan ke dalam, ke dalam tempat yang baru, dekat pasu yang baru, kita kena siram dia lebih sedikit daripada biasa, sementara dia nak establish. And then satu lagi praktis yang baik apabila kita memindahkan anak pokok ke tempat yang baru, satu lagi praktis yang baik ialah jangan letak dia di tempat yang panas dahulu. Letakkan dia dekat bawah porch kita ke, ataupun tempat yang agak teduh. Kerana ini apa benda dia, dia tumbuhan ni bila dia, bila dia kita baru pindahkan dia ke tempat yang baru, dia ada risiko dia akan jadi shock. Shock tu maknanya kerana dia dipindahkan daripada tempat lain ke tempat kita. Jadi dia nak menyesuaikan diri dengan keadaannya, dengan tempat yang baru. Bila dia cuba nak, bila dia nak menyesuaikan diri di kawasan yang baru, dia memerlukan masa sedikit. Dia dia memerlukan masa sedikit untuk untuk dia hidup lah. So jadi kita kena bagi dia peluang untuk adapt dengan kawasan kita dulu, sampai dia keluar. Bila dah nampak dia dah mula keluar pucuk yang baru, barulah kita letak dia di tempat yang ada kena cahaya panas. Mungkin insyaAllah boleh-boleh try lagi, boleh try lebih lepas ni, dengan cara seperti mana yang telah saya cakap tadi. Okay, please introduce item number 2. Terima kasih. Kejap, I will introduce, tapi ada banyak, ada soalan lagi satu masuk ni. Okay, next one ni nak tanya tentang tanaman pokok jasmin yang orang dah cantas sampai ke batang. Ya, kenapa ya? Bila dah, bila dah cantas jadi pokok aloe vera, ada orang tolong jawab ni. Pokok aloe vera letak bawah tangki cepat membesar. Ya, betul, itu kerana tempat yang teduh, tempat yang sejuk, tempat yang agak sejuk, agak sejuk dan terlindung lah. Jadi itu keadaannya kondusif untuk diri, untuk tumbuhan tersebut. Okay, yes, we. Okay, introduce. Okay, ada orang nombor tu apa benda. Aloe vera tak elok dari matahari ya. Dia tak berapa sesuai sangat dengan matahari yang direct, especially matahari petang. Kerana matahari petang adalah matahari yang apa dia, dia lebih panas. Dia lebih panas dan cahaya dia tu lebih intense. Jadi bila kita tanam aloe vera di kawasan yang panas dia, tempat yang terlalu panas, iaitu panas petang, jadi pokok aloe vera kita tu akan, kemungkinan besar dia akan jadi kekuning-kuningan kan. Biasa tengok kan pokok aloe vera yang dia tak hijau betul, dia jadi kekuningan dia punya daun. Itu sebab matahari yang terlalu intense, yang terlalu panas. Daun sena dan tuan tanam sendiri ke? Ya, kami tanam sendiri pokok sena. Sekejap saya tukar kamera. Saya tukar kamera nak tunjuk. Boleh. Tak apa, daripada sini boleh nampak pun. Okey, nampak. Nampak dah pokok sena tu. Itu salah satu daripada pokok sena kami.
Ha? Tengok. Dekat mana? Tengok satu pokok ni je dulu. Pokok sena tu. Dekat mana? Oh tu yang tu. Ha. Tak payah pergi sampai belakang. Tengok yang satu ni je.